Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini 2 Oktober 2020 adalah satu hari yang sangat bersejarah bagi kami semua warga Universiti Malaysia Sarawak. Kerana pada hari ini kita akan menyaksikan penamaan semula Pusat Khidmat Maklumat Akademik sebagai Perpustakaan Tun Abdul Rahman Yaakob. Ini adalah satu penghormatan kepada UNIMAS kerana kita dapat menggunakan nama seorang negarawan ulung peringkat kebangsaan dan juga peringkat negeri. So kita memang sangat berbangga dengan arwah Allahyarham Tun Abdul Rahman Yaakob. Tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak dan juga keluarga memberi kita kebenaran untuk menggunakan nama beliau sebagai perpustakaan di UNIMAS. Pemilihan nama Tun Abdul Rahman Yaakob adalah untuk mengenang jasa, untuk memperingati segala sumbangan besar beliau kepada negeri dan juga negara sebagai seorang negarawan, di mana kita pun sedia maklum dan kita sudah tahu bahawa dia memberi sumbangan yang sangat besar khususnya dalam bidang pendidikan negara. Terima kasih kepada pihak UNIMAS yang telah menyambut saya dan keluarga atas pembukaan library yang dinamakan suami saya Tun Abdul Rahman bin Yaakob, dan semoga library ini dapat menjadi gedung ilmu yang bermanfaat kepada warga UNIMAS. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi.